yang pertama mah 58, 60 sekarang naik. Kita suka makannya bagus biar dedeknya suka. Tapi makanya aku nggak tahu kan, kan udah pulang, udah pergi, aku belum kemana sama. Juga ya. Nah sekarang ibu jarinya, ada satu ibu jarinya begini aja. Ya makanan kiri kita berarti kan. Terus ini namanya kunci. Biasanya karena dari pembuluh darahnya jadi keras, jadi darahnya mulai suka cepat ngebekunya, suka cepat nempelnya ke pembuluh darah. Jadi nanti dari pembuluh darah yang harusnya segini ada penyumbatan segini, jadi tekanan darahnya makin tinggi karena didorong. Jadi nyatanya jadi nggak nyaman. Jadi kalau misalnya habis 30 menit ngadon, istirahat dulu ya. Ganti posisi dulu ya Pak ya, ya. Nanti ngadon lagi, atau kalau bisa posisi kerjanya diputar, jadi yang biasanya ngadon duduk, nanti sejam selanjutnya yang duduk pertama ya. Tapi kalau masih sampai di rumah masih makan, bu, saya kan masuk ya, nggak bisa kita siang. Kalau bisa, nanti kalau itu masih mau buat sampai berapa? Harus ke dokter. Tanya 30 suami. Wah, hari suami 30 saya RI. Jadi lupa JS. Kali itu aku kalau itu dengan tingginya mah kan harus dikontrol ya. Entar ibu terkena sek biasa saya. Bisa kemana-mana, kemana-mana juga. Ini apa yang kecil, gelang-gelang warna yang kering. Terus biasanya mungkin itu sore hari atau siang hari. Jadi dari kegiatan seperti ini yang biasanya diaktif. Terus gimana sih caranya DBD itu bisa menular dari